Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Rodi Saputra. Pada live kali ini aku mau sedikit pamer bahwa dalam 22 hari aku bisa beli tanah seluas 20 ubin lebih ya, buat nantinya bikin rumah. Jadi so, buat kamu yang pengen ngerjain proyek airdrop atau ngerjain proyek-proyek tentang mini game di Telegram itu sangat worth it buat teman-teman ya. Nanti hasilnya tak akan mengkhianati lah pokoknya. Sebagai contohnya aja nih ya, aku bisa beli tanah ya kurang lebih 20 ubin lebih lah ya. Itu dalam waktu 22 hari bermain games Hamster Combat untuk diupload di YouTube channel Rodin Saputra. Oke, aku hari ini jadwalnya mau bersihin rumput-rumput ini, rumput tono, tapi diutamakan yang sebelah sini dulu karena nantinya mau buat pengukuran. Alatnya cukup sederhana. Aku mau pakai apa ini, guys? Apa ini namanya? Arit. Arit. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya aku lupa, guys. Tapi intinya kita langsung mulai saja. Tapi ininya kurang tajam, guys. Kalau ada pengukuran lebih gampang. Satu buat video. I will love you. For pengukuran. Measuring. For measuring the land. Meja, mas. Hamster Combat bisa inbox nanti. Motongin bambu ini, guys, bambu-bambu yang di sini buat bikin dapur, tapi nggak jadi. Saat aku istirahat, mungkin beberapa bulan yang lalu aku menyeletuk pengen beli tanah ini. Padahal aku waktu itu tuh nggak punya uang sama sekali ya, kondisi minus lagi hutang gitu ya. Nah, gara-gara Hamster Combat 22 hari kebelilah tanah ini. Jadi mungkin ini sangat menginspirasi buat teman-teman yang pengen serius mengerjakan konten di YouTube, terutama yang konten-konten airdrop ataupun crypto. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, semoga menginspirasi. Nanti aku sambung lagi pada saat ini sudah selesai dibabat ya, karena ini baru opening. Oke, untuk Andrian thank you. Nanti disambung lagi. Untuk Akbar, live terus sampai selesai. Oke, ini hasilnya sedikit. Pojokan sini udah agak rapi, bisa buat ngukur. Di sebelah sini juga udah agak rapi. Kita tadi di sana, di sebelah sana udah agak rapi ya, tasnya tinggal dikit-dikit. Nanti aku nggak bikin videonya, mungkin aku update lagi nanti sore lagi ya. Ini agak mendingan, bambu-bambunya udah agak hilang, sudah terpotong, pokoknya juga udah bersihin. Jadi nanti tujuannya buat mengukur tuh lebih gampang. Oke, okay? See you nanti sampai siang atau sore biar agak ada perbedaan lagi nih. Lihat, guys, ya seperti itu. Semoga nanti kita bisa jumpa lagi. Okay.